pertandingan top pembagi bola yang kembali. Baik, 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 baik. Siapa di sana kembali mencoba berhasil di posisi yang terbaik. Satu kali bersembah dengan gaya semi lepas kembali semi cukup aktif. Satu kembali sudah dibaca. Satu, dua, tiga. Lepas kembali coba kondisi darulang pemaja sama satu. Anda kembali mencoba satu para pokok. Satu, dua, tiga para pokok daripada Agam Jaya Indonesia. Satu nomor punggung dua sebagai merangkap El Capitano Bagas Nambaya. Satu, dua, tiga ke belakang berbaju oranye. Lepas menyala kembali mencoba solo pendasi baru. Yes! Lagi-lagi diganjal. Lagi-lagi bagaimana satu si anak terbang. Budak letik bisa ngapung kota Garut atau Intan nampaknya. Yori kendil diganjal. Oh, dua tangan. Dua sama kembali mencoba terobosan terbaru. Yes, 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 yes. Satu sedikit ganjal. Coba-coba perhatikan. Satu kembali mencoba. Satu, dua, tiga. Coba pondasi baru lewat depan manja kembali. Dar! Satu, dua, tiga perhatian. Jangan lupa like and subscribe. Salam olahraga. 1 2 3 kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. 3 2 6 banyak. Lepas kembali 3 2 konsentrasi. Yusuf Kurniawan bergaya dengan gaya rambut api kon konsentrasi. 1 2 3 serdik nomor pemutus bagaimana Andri Bangis. 1 2 3 dari Perara Jamu kena tos Melaya. 3 sama. Lepas 3 sama dari Agam Jaya. Konsentrasi maksimal 1 2 3 CP. Begitu dera. 1 kembali coba pada si baru lewat umpan manja salah center. 1 2 3. Hey 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 hey. Lepas kembali mencoba 1 2 3 angkat tinggi gurame edan. Yes. Ganjal kedua kalinya. Hai. Satu kembali bagaimana Yudi Kendil open speak Anda dua kali beranda harus berpikir cetik. 3-4-4-3. Lepas kembali dari Agam Jaya nampaknya perhatikan saat dengan memimpin 1 poin. Lepas kembali dari para YouTuber ternama Sarjana Ulin. Lepas kembali kota Ciamis sama Parati. Yes! Mengganjal kembali 1-2-3. Jangan memaksakan diri. Ada Alpi karena di depan ada manusia. Setahu cukup jelas kembali mencoba berhasil di posisi terbaik dengan poin 4 sama tersisa. Lepas tambah sampai 1-2-3 perhatikan saat kembali ada Yudi Kedil lepas. Perleset tajam sehingga 1 poin nampaknya menjadi poin 5-4. Baik 5-4 tersisa perhatikan leading. 1-2-3. Lepas kembali mencoba angkat tinggi umpatannya di 7. Semi baik. Luar biasa nomor punggung 3 bagaimana Alpi saya. Luar biasa kembali mencoba menggedor dari arah belakang. Dan ancaman coba diberi. Perusul di posisi terbaik 7 sama nomor punggung 3 lakukan. Baru buat ke depan kembali mencoba kita lihat apa terjadi 1-2-3 kembali. Yop, yop. Yop, 1.87 dan kembali mencoba dengan poin 8.7 kembali ketarikan para motor sulap pangan kembali memimpin ini 1.8 perhatikan saat 1.23 kembali mencoba lepas kembali kita lihat apa terjadi. 1.23 kembali mencoba back. Yudi Kendil kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. 1-2-3 terbahaya. Lepas kembali daripada kita lihat apa terjadi. Lepas cukup cerdik daripada tadi keren. Angkat tinggi. Yes. Sedikit mengecoh sang lawan Yudi Kendil. 8 sama tersisa. Bagaimana kembali dari sudut pandangan saya pribadi Bagas namanya. Namun kelima kembali sudah ribuan bulu ke belakang. 1-2-3 cukup jeli. 1 kembali nomor 3 dari keempat kaya 7. Baik 1-11 tampaknya siapa di sana kembali sudah Rolling Stone Indonesia. Kota Inggris namanya kembali mungkin daripada Rolling Stone. 1-2-3 nomor 7 ada setter andalan yang mengatur ritme pertandingan atau pembagi bola. Hey! Tanpa kawalan sedikit pun Agam Jaya nomor punggung 7 siapa di sana atau sarapan bubur di pagi hari tadi. Lepas kembali pemain yang baru keluar dari SMP. 1-2-3 yes. 1-2-3 kembali mengecoh sang lawan. 1 kembali kembali coba. Yes. Diganjal nomor punggung 4 nampaknya dan 16-13 baik. Main pertamanya Dani Maja, bagaimana Dan? Sedikit luar biasa kembali. Lagi-lagi kembali dan kalau berpung 4 dan baca sudah umis Dedy. 1 poin 14, 16. Hey, hey, hey.
hey, hey, ayo ke belakang kembali mencoba 1 2 3 kembali back. Lepas kembali mencoba 1 2 3 sampai back. Lepas kembali satu pindah kembali 10 jam sehingga 10 kembali coba saat dengan poin 16 sama tersisa di bonet RR bangkit dari keterpurukan Agam Jaya. Lepas Agam Jaya kembali bagaimana ini 1 2 3 kembali 1 poin gratis. Silakan juga kepada rekan-rekan para penonton untuk mengopi-ngopi-ngopi di pedagang keliling yang selalu aktif bagaimana Om Gendut. 1 2 3 perhatikan saat yes. Satu sebagai El Capitano atau dipercaya sebagai kapten leader di siang hari ini 18 sama Terziza. Lepas kembali 18 1 2 3 perhatikan saat 1 kembali kita mencoba. Lepas kembali asal dari KO angka 3 bahkan yes. Kembali mencoba asal dari KO kembali mencoba kita lakukan terjadi yes. 1 kembali luar biasa nomor 11 ada Raling Setun dengan postur tubuh yang sangat menarik. 1 mungkin 2 meter ataupun 3 meter. Yes, kembali tadi JPS 1-3-1 di perpetsi Presti Tim Indonesia CPP cukup keras kembali mencoba berasuh di posisi terbaik. Yes! Bagaimana double? Teddy Grant terlihat jelas dan wasit yang mengadili begitu jeli seperti mata elang. Kembali rekan-rekan manja kembali 20 sama kembali mencoba. Lepas kembali bagaimana 20 sama 1 2 3. Lepas kembali konsentrasi das. 1 kembali terpeleset dengan gaya cubitan atas atau gaya petik atas. 1 kembali 21 20. Rally dari awal dibuka mencari kemenangan. Cukup sedih. Semipeknya kembali mencoba mengecoh sang lawan. 1 Teddy Green angkat tinggi. Back. Bagian belakang Anda terpeleset. 1 terlihat jelas. Kaki Anda sudah memenuhi daripada garis lain. 21. 24. Baik 21. 24 tersisa. Lepas kembali sang libero anti gecel berbahaya. Kembali mencoba mengecoh sang lawan. Masuk dibiarkan game. Poin 25. Jangan gagal fokus Anda. Nanti kembali ada bulu mata anti badai nampaknya. Lepas 1 2 3 yes. Hey 1 2 3 kembali main kecoh sama lawan. Lepas umar manja sama yeay. Nah setter andalan nampaknya kembali daripada nomor punggung 4 ada saudara Raup. 1 pergerakan bagaimana Raup. Jangan ada dusta di antara kita karena nipu itu perbuatan dosa. Lepas 1 2 3 nampaknya kembali yes. Yudi Kendil diganjal 3 tangan. Lepas kembali mencoba dengan poin 1 sama. Perhatikan sesuai kedudukan dengan daripada Gibonet merupakan derby daripada kota Garut Intan. Lepas kembali perang saudara daripada lapangan RC Garut. Lepas cukup tenang. Hey! 2 sama bagaimana pemain daripada Agam Jaya dihuni para pemain yang masih muda belia dan daripada Gibonet perlu melingkar cincin melingkar di jari. 3-2 konsentrasi maksimal. Perhatikan sesaat 1-2-3 yang dituju ke belakang Yudi. Nampaknya Yudi Kendil menunjukkan kelasnya sebagai sang predator. 1 kembali dan bagaimana terlihat jelas daripada Dani Maja belum ngasih kejutan-kejutan istimewa bang. 1 kita lihat akan terlihat perhatian saat lepas kembali mencoba cocor mengenuh najong angin. 1 kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan saat terpeleset tajam. Lurah Gaul nampaknya terlalu antusias dengan gaya rambut barunya istimewa dengan poin 4-3 tersisa. Lepas tersisa leading. 1 kembali kita lihat apa yang terjadi. Sudah bekas angkat tinggi ke belakang arah sudah Teddy Green. Angkat tinggi umpakai cucu. Dani Maja. Lepas cukup cantik. Lagi-lagi pukulan jawab daripada Agam Jaya. Para pemain yang masih muda belia kembali mencoba mengecoh sang lawan. 7-3 nampaknya. Baik 7-3 Gibonet. Anda kehilangan ritme pertandingan. Lepas gini kok kembali mencoba mengecoh sang lawan sudah yes. Wow, Yudi Kendil loncatannya sudah mulai terlihat jelas dada. Satu pertandingan yang sangat angel. Bagaimana kembali sang pedoti nyawa 4-7 tersisa. Lepas kembali 4-7 1-2-3 Yudi Kendil angkat tinggi umpan kayu tujuh ke belakang. Yo. Lepas cukup tenang 1-2-3 kembali.
digacah kembali. 8-4 tersisa. Nanti out kembali dipindah dengan poin 8. Hadiah yang sangat menarik dan tontonan sekaligus tuntunan beberapa pemain yang sudah malang melintang di dunia bola Indonesia hadir di hadapan Anda semua. Konsentrasi maksimal, cukup cerdik, lepas kembali mencoba mengecoh sang lawan. Dan 5 aja nampaknya. Pemain yang satu ini luar biasa bagaimana lama malang melintang di dunia bola Indonesia hadir di hadapan Anda semua dengan speed atau sang quicker. Bagaimana kembali luar biasa, cukup cerdik, angkat tinggi, umpankan. Yes! 1 jual beri serangan terjadi nampaknya. Perhatikan sesaat di Akam Jaya kembali mencoba kita lihat apa yang terjadi. Satu akselerasi atau satu daripada table top, satu cengkrama daripada selawalau atau satu si kulit bunda table top. Lepas ke belakang satu, kita perhatikan saat kembali mencoba merawat satu luar biasa kembali memecah satu poin kembali bergeser nampaknya. 11-5. Hey! 11-5 kembali dan saya kembali akan menyapa rekan-rekan para aktivitas dalam setiap aktivitas. Lepas 1, 2, 3 nampaknya Cimol Bojol. Mantap sekali. 1, 2, 3 perhatikan saat 7-12. Baik, 7-2 lama kestabilitasan bermain. 1, 2, 3 Dedi angkat 3 udah gaul apanya. Manis. 1, nomor 4 siapa di sana kembali Umis Dery. 1 speak haram jadanya kembali coba diperhatikan saat baik konsentrasi lepas cukup cerdik kembali Yudi Kendil nampaknya perhatikan soal dengan mencoba sang lawan. Yudi Kendil jinak di tengah lawan kembali mencoba celapan nasib baru Yudi. Nampaknya perhatikan soal satu back attack tidak banyak janji Yudi Kendil. Bagaimana sudah banyak Indonesia ada Andri lepas satu table top jadi pada saudara Yudi Kendil. 1, 2, 3 datang gola Pais Hayam lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Yes yes. Satu cengkraman lepas dari bunda 15-19. Baik 15-19. Anda kehilangan kestabilitasan bermain di mana di set pertama tadi dimenangkan oleh Anda dan yes laki-laki kembali nomor 24 Kibonet RR Umis Dery. Bagaimana Umis Dery siang-siang minum es batu Garut Bayongbong. Bagaimana Bapak Wasit yang selalu selagi oke. Prima Bakti Zai 14-21. Nah dari tadi saya perhatikan jangan ada dusta karena nipu itu dosa. Satu perhatikan saat kembali mencoba meja sang lawan. Yes. Satu kembali perhatikan saat dengan permajaan dan Robis Dery nampaknya perhatikan 16-22 perhatikan lewat nomor 4 kembali mencoba satu cocoran. Yes. Masuk diperhatikan nomor punggung haram 23-16 leading 2 poin. Jaya mampu bangkit dari keterpurukan nampaknya. Lepas kembali si kecil mungil, lepas kembali mencoba mengecoh sang lawan lewat upaya Yudi. Yudi Kendil sebagai pemain yang terpilah. 1, 2, 3 kembali mencoba mengecoh sang lawan lewat umpan manja. Yow, lululululu. 17-24 tersisa. Leading 1 poin nampaknya perhatikan saat begitu menarik saat penampilan yang saat istimewa kembali mengecoh sang lawan. Kim poin nampak. Bagaimana? Seperti biasa selalu ada bulu mata anti badai. Yes. Ke belakang kembali. Ih gemoy ya Allah. Satu poin kembali mencoba. 1-0. Nampaknya kembali 1-0 timang-timang. Istriku sayang. Kita lihat apa yang terjadi nampaknya perhatikan saat dan sudah mulai terlihat jelas turunnya hujan. 1, 2, 3 Adam lepas Dedi ke belakang angkat tinggi pakai 7 ke belakang. Yes yes yes. Rakit ke hulu bersenang-senang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Aduh ngeri. Aduh 1-3. Baik kembali 1-3 perhatikan saat dengan poin kembali bergeser nampaknya. Kita lihat apa yang terjadi. 2-2-2-2 tarik mur lepas cukup tenang. Yes Yudi Kendil sedikit berbayang kembali mencoba mengecoh sang lawan lepas kembali lagi-lagi daripada Agam Jaya coba pondasi baru lewat umpan manja sang center andalan. Yes kembali mencoba satu perhatikan saat yeay yeay
angkat tinggi rupakan lulah galuh sudah mulai panik. Lepas, biarkan masuk satu kembali. Ada Yudi Kendil mengucapkan salam dari Binjai. Empat satu. Mempunyai kembali kita lihat apa yang terjadi, perhatikan. Salam dari kota Sancang Garut. Kita lihat apa yang terjadi, nampaknya perhatikan saat 2-4 daripada RC Randy Clothing. Solusi Anda membuat jersey ya bang, oke? Daripada kota Garut, Randy Clothing, di mana posisi Anda bos? Lepas 1-2-3 Randy Clothing, di mana posisi Anda? Kolor saya sudah mulai selek. Lepas, hehehe, 5-2 tersisa. Perhatikan saat kembali daripada Agam Jaya leading 3 poin. Lepas Iyo dikenil. Satu Agam Jaya tanpa nomor dada. Lepas watch. Satu kita lihat jelas kembali mengenai tangan atau trick ball atau toss ball. 3-5 nampaknya kembali daripada Agam Jaya. Tidak tampak nomor di dada. Mohon maaf apabila tidak dibacakan. Lepas 1-2-3 perhatikan saat kembali mencoba mengecoh sang lawan lewat. Yes, Dani Maja pemain yang luar biasa. Bagaimana Dani Maja terlihat jelas, mungkin sepatunya terlihat licin ataupun gimana, mengedepankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih yang sudah memakai masker. Kurang 8-3 berpindah bang. Empat delapan. Perhatikan saat kembali kita tarikan pada tersisa. Gibonet RR Malang Melintang, bagaimana Gibonet? Satu kita lihat apa yang terjadi, lepas kembali mencoba daripada siapa di sana kembali. Yes, 1-2-3 perhatikan saat daripada Agam Jaya Indonesia, lepas kembali mencoba 1-2-3 is libero. Masuk dibiarkan 9-1. Yaps, 7-2. Begitulah daripada Sur Andri. Memang tugas Anda sebagai libero untuk ke kanan, kiri, depan, belakang. Cukup cerdik daripada libero andalan Agam Jaya. Satu kita lihat apa terjadi. Umpan kali ini 7 ke belakang. Satu speak. Yeay. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Dani Maja sudah berada di depan. Posisinya sangat serawat, pemain yang baru keluar dari SMP 10-9 apa yang perhatikan saat. Lepas kembali sudah Dani Maja. Lepas kembali mencoba mengecoh sang lawan. 1-2-3. Iya. 1-2 terpeleset menjadi 10. Sama perhatikan saat. Dan konsentrasi kembali di Bonet RR kali ini memimpin. Ada siapa di sana kembali angkat tinggi. Ada satu pertandingan yang dikendal kembali. Tampaknya mendapatkan poin untuk di Bonet RR menjadikan 12-10. Memakai kamera blit, harap dimatikan blitnya. Terima kasih. Kembali lagi ke lapangan, kembali ada ulah dari umpan. Siapa yang tujuh, sontekan manis. Ada Agam Jaya kembali angkat tinggi, sontekan. Nampaknya walaupun tidak keras tapi menghasilkan poin kembali, menjadikan saja 12 sama kembali. Agam Jaya kali ini nampak punggung 6 konsentrasi. 1-2-3 lepaskan saja. Ada siapa di sana Kibonet? Luar gaul, Yudi Kendil. Namun ada kembali bendungan. Ada siapa di sana kembali? Yudi. Kali ini walaupun dapat terselamatkan, namun bola melenceng keluar lapangan, kembali bertambah menjadikan saja 12-12. Dua lilin ataupun lampu kuning untuk menghabiskan. Lurah gaul timbang-timbang. 1-2-3 lepaskan saja. Ada Agam Jaya angkat tinggi back and back. Ada kembali penyelamatan. Siapa yang akan 7 nomor pun 10. Ada Agam Jaya kembali umpan tinggi manis. Kali ini nampaknya ada satu sentuhan dari Yudi Kendil, kembali bertambah menjadikan saja 13 sama. Derby Garut kali ini sama-sama unggul, sama-sama untuk meraih kemenangan. 13 kembali mundur Agam Jaya. Timbang-timbang jumping set. Ada tadi Greg umpan luar gaul Yudi Kendil. Kali nampaknya Yudi Kendil akan bentuk kembali
menghasilkan poin untuk Akon Jaya menjadikan saja 4 dan lebih alihkan mata kita ke lapangan masih Akon Jaya 1 lead untuk menghabiskan dan juga Gibranet 1 lead untuk mengejar. Kita saksikan kembali Akon Jaya Champion Set sudah ada Teddy Grant lulah gaul siapa yang tuju sentekan manis ada kembali penyambatan agam siapa yang tuju sentekan ada kembali Gibranet umpan tinggi manis kali ini nampaknya walaupun ada bendungan namun bola melenceng keluar lapangan kembali bertambah untuk Gibranet kali ini menyamakan poin menjadi 14-2 sama kali ini nampaknya kembali Yodi Kedil timbang-timbang lepaskan sudah ada Akon Jaya siapa yang tuju buku sentekan manis lagi-lagi Akon Jaya memimpin 1 poin untuk menghabiskan dan Gibranet LL kembali tertinggal 14-15 Akon Jaya 1-2-3 timbang-timbang agam siapa akan dituju kembali ada Teddy Grant umpan yang gelut kembali ada Teddy Maca sang senior kali ini nampaknya dapat disamakan agam contekan lagi-lagi walaupun ada bendungan namun bola melenceng keluar lapangan.